Terima kasih rakan di studio. Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air dengan kerjasama GreenTech Malaysia pada hari ini, pada malam ini di Mandarin, di Hotel Mandarin Oriental Kuala Lumpur akan menganjurkan satu anugerah GreenTech Malaysia 2013. Yang mana ia akan berlangsung sebentar saja lagi dan akan dirasmikan, akan disempurnakan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bin Yassin. Dan anugerah ini juga diadakan buat kali keduanya bersempena dengan penganjuran International Green Tech and Eco Products Exhibition and Conference Malaysia 2013, di mana ia tidak lain tidak bukan dianjurkan untuk menghargai sumbangan dan jasa mereka yang terlibat secara signifikan dalam aktiviti pembangunan teknologi hijau negara. Dan juga anugerah ini dianjurkan untuk sebagai salah satu langkah menyedarkan masyarakat dan mendidik masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar melalui pembangunan teknologi hijau. Asrul Awani juga tidak ketinggalan untuk menyahut seruan Go Green ini, dan usaha tersebut berbaloi dengan tercalonnya salah seorang wartawan Asrul Awani, saudari Tan Sulin, bagi anugerah media untuk anugerah GreenTech Malaysia 2013. Dan kini bersama saya saudari Tan Sulin. Apa khabar saudari? Khabar baik Isra. Berdebar ni nak terima award. Jadi saudari Tan Sulin, apakah inspirasi saudari Tan Sulin yang menyebabkan anda menyahut seruan Go Green ini melalui laporan yang anda sediakan? Okey, laporan khasnya adalah berkenaan dengan sistem penuaian air hujan untuk kegunaan harian. Dan kita tahu di Malaysia, kita menggunakan air dengan dikatakan secara berlebihan. Kalau dianggarkan seorang rakyat Malaysia menggunakan air yang boleh menampung dua orang sebenarnya. So, kita terlalu banyak menggunakan air tanpa memikirkan apakah antara kesan dan pembaziran air ini. Apabila tidak ada cukup bekalan air terputus dan sebagainya, itu yang menyebabkan saya rasa terpanggil untuk meneroka apa antara sistem atau alternatif air yang lain selain daripada air pipe. Dan dapat tahu pula ada salah seorang individu yang telah menukar seluruh rumahnya agar lebih mesra alam, dan khususnya keunikannya adalah komponen iaitu penuaian air hujan, di mana hampir 80% kegunaan air adalah daripada air hujan, dan beliau mempunyai sistem untuk mengumpul air hujan ini untuk kegunaan seperti mencuci laman porch ataupun mencuci, menyiram bunga dan banyak lagi yang sebelum ini kita menggunakan air yang biasa untuk membuat demikian seperti pam tandas dan sebagainya, yang dikatakan agak membazir kerana air yang bersih itu digunakan untuk flush tandas, untuk cuci halaman rumah, tapi tidak ada kegunaan seperti yang lebih penting seperti minum dan makan dan cuci baju dan sebagainya. So kita melihat adalah ini alternatif yang lebih mesra alam, di mana kita dapat mengurangkan penggunaan air bersih dan menggunakan air hujan sebagai alternatif. Dan ini adalah cara untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan air pada masa hadapan, Isra. Okey, terima kasih Tan Sulin. Cukup lengkap penerangan dan inspirasinya. Jadi diharapkan saudari Tan Sulin akan berjaya pada malam ini. Baik, itu saja laporan saya setakat ini di Hotel Mandarin Oriental Kuala Lumpur. Majlis akan bermula sebentar saja lagi dan kita kembali kepada rakan di studio. Silakan. Baik, terima kasih Isra tadi langsung dari Hotel Mandarin Oriental.